Wahaknya lagi sedap. Dia nak bagi rasa tapi dekat dalam durian ada jari dia. Macam ni. So kita tak boleh gigit lebih. Nak. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Okey, untuk video kali ni kita akan mukbang Black Thorn durian yang tengah viral ni dengan harga kayangannya dengan Musang King. So kita akan compare lah berbaloi ke tak dengan harga yang mahal ni dengan Musang King. By the way guys, sebelum kita mulakan, pada korang yang belum lagi subscribe, boleh subscribe dan make sure korang turn on notification dan set to all supaya korang tak terlepas video-video daripada saya. So guys, apa tunggu lagi? Jom kita ambil equipment supreme. Kali ni kita nak pakai macam biasa. Kalau buka durian, kita akan pakai kapak dan juga glove. Sebab ialah tajam lah. Aduh, sakit. Tapi yang kita tengok kan, Musang King ni, dia tajam duri. Yang Black Thorn ni, dia macam okey. Ow! Tajam lah. Tajam eh? So guys, jom. Kita ambil kapak dan juga glove. Tak boleh lah, takut. Tajam. Takut. Oh, bukan. Dia memang over. Untuk keselamatan. Ni glove ni kan kita pakai masa motocross. Lepas tu, mana boleh bersukan. Okay, by the way guys, yang depan saya ni Musang King. Saya tak dapat yang besar sebab ni je stok yang ada. Tapi tak apalah, yang penting kita dapat compare. Okay. Okay, yang ni. Yang ni pula, comel bentuk dia macam labu. Yes. Ni adalah Black Thorn. Sebenarnya dia punya bontok je patutnya ada macam tanduk thorn. Hitam. Oh. Duri hitam tu. Tapi sebabkan dah patah, dan bentuk dia bukannya bulat. Dia macam, tengok, macam bunga. Bulat. Labu-labu. Macam labu, yes. Macam labu. Sebenarnya Black Thorn ni lama dah nak makan kan? Daripada rumah Dama Sarah lah. Haa, betul. Daripada rumah Dama Sarah. Tapi lama disebabkan dah. Black Thorn ni susah sangat nak dapat. Satu ladang ni kadang-kadang yang keluar, sekali keluar, 3-4 biji, sikit. So, itu yang sebabnya limited harga edition pun. Yes, macam supreme lah. Barang keluar sikit, tapi ramai yang nak. So, harga dia tinggi. Macam-macam itulah bisnes guys. Kosong. Kosong. Kosong guys. Okey, dalam ni ada lah. Ha ni. Dalam ni ada lah. Ui. Oh, elok. Cantiklah isi dia. Isi dia. Okey ni guys. Elok, ni kucing tidur. Kucing tidur. Oi, sedap banget. Oh, bau durian. Sambil glue. Satu biji ni ada dua ulas je. Dua ulas? Oh my god, so expensive. Ni ada. Dua biji je. Tapi tak apalah. Yang penting dua biji ni padu guys. Okay. Dah lagi satu, air satu. Okay. Okay guys, jom kita buka. Black Thorn. Black Thorn ni. Kan dia bentuk macam bunga. Jangan buka yang ni. Dalam ni tak boleh. Dia ada line dia. Kena ikut juga. Orang kata Black Thorn ni jangan ambil yang kecil sangat. Dia kena ambil yang sedang-sedang. Macam saya ni ambil 2 kilo lebih. Boleh. Tarik lagi. Bismillah. Barang ada. Rusahlah ada glove. Abad. Jangan. Ya. Tak banyak. Ya. Sabar, sayang. Dahsyat, eh. Tak boleh. Ada glove ni susah pula nak masuk dia punya apa? Celah-celah ni. Nak kena selitkan jari. Ini kalau makan pulut durian. Pulut durian, eh? Nak tak? Kita buat pulut durian. Sedapnya durian. Ush. Allah. Tengah. Nasib baik tak usuk. Nasib baik. Lalu tengah je. Ini memang tanda dia ke ataupun dia busuk? Ini warna orange. Dia warna orange. Ini warna kuning. Yang ni kuning, yang ni orange. Alright. Oh, memang dia warna orange ke? Dia punya memang warna orang. Sebab saya ni sebenarnya tak makan banyak sangat durian. So, mana-mana tak makan nanti, kita buka semua, kita masuk dalam bekas. Esok kita buat apa? Pulut durian. Pulut durian terbaik, bos. Saya makan pulut durian dah. Paling sedap saya rasa masa Mak Acap buat. Sebab pulut dia tu lembut and lemak-lemak gitu. Sebab lemak-lemak gitu. Tak tahu buat Mak buat macam mana. Kita cuba Musang King. Tapi walaupun sebiji ni ada dua je, tapi macam padu. Kalau sebiji ni ada dua. RM30 satu. Berapa? Tak tahulah kilo berapa? Tak tahu berapa. Tapi tak apalah sebab nak makan kan. Makan kita jangan berkira sangat. Tada. You lagi besar dari air ke? Yes. You nak ke? Taklah. Okey guys, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma ta'am. Musang King biasalah. Sedap macam biasa. Ai sebenarnya suka Musang King. Kan? Dia punya rasa
I suka sebab dia tak ada rasa yang gas-gas. Yang ni lah. Tak. Alamak dia. Dia bangun. Okey guys, tak apa. Adelia okey lagi. Lagi tak apa, panggil dia je. Dia. Dah bangun. Dah bangun. Hai, hai, hai. Hai. Hai dulu, macam mana hai? No, no, tak boleh makan. Tak makan, okey? Jom. Sedap. Kita sambung. Motong Adelia ni. Okey, hati-hati tu, tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dah follow je. Tak apalah, ada semua bulan ni je. Sedapnya nama saking ni. Kita tengok. Black Thorn ni biji dia bulat ke nipis macam musangking? Manis. Manis, eh? Ini rasa. Boleh bagi rasa? Tak boleh. Ya. Yeah. Dia yang kenal. Dia yang sendawa. Kenyang ni susu ke? Settle dah. Musang King dah settle. Isi dia penuh lah. Walaupun sebiji. Biji nipis lah. Dia tengok. Tak puas makan. Tak apa, tak puas kita cari lagi nanti. Yang utamanya sebenarnya nak ni. Black Thorn. Yang utamanya. Okay, so jom. Kita try. Black Thorn. Ding, 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 ding. So, kalau tak okay, kita ada warranty. Warranty, okay. Cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lah, ambil ni dulu. Oh, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil, ambil. Biji dia pun nipis lagi dah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap juga. Berlemak eh. Dia berlemak. Kan? Tak ada gas sangat eh. Ya, kena rasa lagi. Manis. Kan? Manis. Manis, leting. Manis yang tak ada gas. I tak suka durian yang ada gas-gas tu, kayak rasa macam apa nyengah-nyengah gitu. Tak ada gas. Maknanya bila Tasha suka, maknanya ni kena cari selalu. Oh my god. Tak. Tak. Berbaloi lah. Juga. Harga kayangan tu memang berbaloi ya? Rasa pun kayangan lah. Tak. Sedap doa. Oh, tak apa, nanti next episode Tasha akan masak sekali pulut durian tu. Cumanya mak selalu masak pulut durian. Dia beli pulut tu dekat Kelantan. Masa hari tu masa ai dalam pantang, mak datang beli siap-siap. Company stop balik Johor. Umi pun memanglah pakai pulut sana kan. Tapi kat sini mak cakap tak sama pulut rasa dengan pulut dekat Kelantan tu. So lain takut, eh? So takut tak jadi. Tak apa. Okay, kita try lah, try. Kita akan cari yang pulut Kelantan punya. Oh, ada juga kat sini. Eh, Delia dapat pegang. Delia, mana ada orang mukbang anak ikut? Hebat, hebat. Sekejap lah. Busy, dia busy. Uish. Sekejap, boleh beli lagi. Beli lagi, makan, makan, makan. Perkena lagi, perkena lagi. Sedap, sedap. Oh, sedap, sedap. Dia tajam tu. Nak ikut daddy, duduk dia. Okay, next. Next. Ting, 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 ting. Oh, sedapnya dia ni. Kan? Tak pahit sangat. Tak degil sangat. Rasa lemak dia tinggi. Tak gap eh. Lepas tu manis. Kalau durian yang pahit-pahit tak suka. Adalah rasa pahit-pahit sikit tapi dia taklah pahit yang ni sangat kan. Mamu kata yang ni combination dengan campur semua edition yang ada.
Tapi memang manis lah. Oh ni biji dia kan? Biji dia macam ni je. Nipis. Boleh try lah beli. Boleh lah nak rasa. Jangan. Okay. Marah. Ambil ni last eh? Ambil. Ambil paling besar sekali. Besar sekali. Sebab saya tengok comelnya lah. Biji dia ulah dia ni. Comel sungguh bentuk dia. Oh, ni lagi sedap. Lagi sedap? Sedap-sedap. Lagi sedap. Sedap-sedap main-main sedap? Aduh, sedap pula. Sedap sangat. Ya Allah, saya suka sebab dia macam pecah-pecah isi dia kan. Ini manis. Manis. Adelia? Sedapnya ni. Kena buka lagi dah. Tak boleh. Nak simpan, nak buat pulut dia. Buat pulut dia, ya Allah. Sedap kan? Ini pun saya cuba lagi. Sedap. Sedap eh? Nampak punya orange je eh? Kalau yang pejar-pejar gini sedap. Dia manis je rasa. Manis dan berlemak dan tak tahulah nak cakap macam mana. Dia ngangga pula. Sedap tak dia punya? Sedap rasa. Saya punya lagi sedap. Dia nak bagi rasa tapi dekat dalam durian ada jari dia. Macam ni. So kita tak boleh gigit lebih. Gigit ada jari dia. Situ je hujung-hujung dia bagi. Tapi okey sedap. Nak. Tak boleh nak, okey? Tengoklah ni, guys. Adelia dah besar. Depan dah memanjat. Kursi boleh panjat tak? Meja. Kalau dia dekat atas kursi, dia boleh panjat meja. Tapi, guys, orang tua-tua kata, kalau tak nak bagi apa, panas badan eh? Minum dengan ni. Letak air kat dalam ni, minum. Oh, ya, kak. Orang tua-tua kata. Betul ke? Kalau betul, korang boleh komen kat bawah ni. By the way, guys, thank you for watching. Sampai ke akhir ni korang teman kita orang. Dan nantikan next content kita orang mukbang pulut durian. Dan juga cara masak pun Tasha akan buat, insyaAllah. So guys, stay tune. Take care and bye-bye.